Halo teman, proyek kita kali ini adalah melihat otomatis kipas yang mana yang bila dia ambruk atau rubuh dia akan mati otomatis, dan bila dia diberdirikan lagi dia akan hidup kembali. Mari kita lihat progres berikut. Pertama kita lihat dulu, kita colokan pas dalam kondisi menyala. Kipas mati, stiker masih tercolok, masih normal, dan kita bangunkan kipas menyala lagi. Rahasianya, mari kita bongkar. Kipas sudah saya bongkar, listrik kita masukkan, colok, tangkan masih normal, tetapi baling-baling tidak menyala. Baik, kita kedirikan, baling-baling menyala. Kita tidurkan lagi, baling-baling tidak berputar atau kipas kondisi mati. Kita lihat di dalamnya, kita cabut dulu colokan ini. Rotary seperti biasa, ini timer, kapasitor, tombol swing, ini adalah alat tambahan yang dimaksud. Ini otomatis bila dia tidur dia akan off. Apakah isinya? Mari kita lihat. Ini adalah isi, sudah saya bongkar, ini tutupnya, bautnya. Di dalamnya ada pelor seperti ini, sudah kita keluarkan. Bentuknya seperti ini. Ini cara kerjanya adalah bila dia berdiri seperti ini, maka dua terminal ini warna merah sama biru dia akan terhubung karena platnya bersentuhan. Tapi bila dia tidur, kita lihat dia tidak bersentuhan. Itulah yang menyebabkan kipas akan mati pada kondisi atau pada saat kipas ambruk. Teman-teman bisa lihat dalamnya seperti ini. Kita akan coba, kita colokkan lagi ya. Ini belum hidup karena ini, lihat kipas hidup. Kita goncang ke sana, tidak bersambung, jadi kipas mati. Kalau kita sambung lagi, kipas hidup. Kalau kita geser ke sana, kipas mati. Jadi kalau kondisi terpasang, kita akan lihat pada kondisi terpasang. Kita cabut dulu, saya sudah colokan ya. Ini posisi tidur, kita berdirikan, kipas menyala, kita tidurkan, dia terlepas dan kipas tidak menyala. Kita akan melakukan pengujian dengan test pen. Test pen kelihatan menyala yang sini, sementara yang sini mati karena kondisi pelor masih belum berhubungan. Kita sangkutkan, kipas menyala. Ini ya,
Lalu kita lepas, kita tidurkan, akan menjadi seperti ini posisi tidur, posisi berdiri, posisi tidur, posisi berdiri. Bagaimana rekan-rekan? Sudah tahu otomatis yang menyebabkan mati bila ambruk? Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman.